Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Reja Herbal Indonesia. Di episode kali ini kami akan membahas 5 makanan yang harus dihindari oleh penderita bisul. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video kami berikutnya. Siapapun pasti menginginkan kulit yang sehat tanpa hiasan dengan jenis-jenis penyakit kulit seperti bisul. Ketika berpapasan dengan orang lain dan kulit kita memiliki penyakit, maka akan mengurangi percaya diri kita dan menjadikan kita minder. Ternyata penyakit bisul juga memiliki pantangan makanan. Apa saja sih? Simak saja video kali ini. Berikut makanan yang menjadi pantangan dan harus dihindari bagi penderita bisul. Yang pertama, telur. Telur memiliki kandungan protein yang tinggi untuk dikonsumsi. Penderita bisul tidak dianjurkan mengonsumsi telur terlalu banyak, karena selain menyebabkan timbulnya jerawat pada kulit sensitif, telur juga memicu pertumbuhan bisul menjadi lebih besar dan lama disembuhkan. Yang kedua, seafood. Ikan tuna, salmon, dan sejenisnya adalah jenis makanan laut yang tidak boleh dikonsumsi ketika bisulan. Memang makanan tersebut kaya akan gizi dan memiliki banyak protein hewani. Namun jenis bisul yang diderita tidak memerlukan protein tersebut untuk sembuh dari bisul. Yang ketiga, daging merah. Daging merah bisa kita temui pada daging babi, sapi, dan domba. Padahal, dengan mengkonsumsi makanan ini, sistem kekebalan tubuh dan zat besi pada penderita bisul akan bertambah. Yang keempat, ikan asin. Vitamin A banyak terkandung di dalam ikan asin. Namun, bahayanya ikan asin termasuk makanan seafood yang sebaiknya dihindari oleh penderita bisul. Dan tidak ada senyawa antiinflamasi pada ikan asin itu sendiri. Jika Anda pencinta ikan asin, tunggu sampai bisul benar-benar sembuh untuk mengkonsumsinya. Yang kelima adalah udang. Udang termasuk jenis makanan penyebab bisul yang tidak baik untuk penderita bisul. Pasalnya, bisul memiliki banyak penyebab dan diantaranya adalah karena alergi makanan. Jangan heran ketika mengkonsumsi udang membuat lekuan bisul semakin perih. Itu adalah pertanda Anda sebenarnya bisulan karena udang. Nah, itulah 5 makanan yang harus dihindari bagi penderita bisul. Terima kasih telah mengikuti episode kali ini. Salam sehat bersama Reja Herbal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.